Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-40. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode ke-40. Selamat datang kembali. Kita tadi baru saja mendengarkan dua lagu, ada Tak Dianggap dari Liodra, kemudian ada Aku Bukan Untukmu dari Rosa. Selaku lagu pengantar kita menuju ke segmen pertama pada malam hari ini yang dibincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Bahamut Lord 888 atau Bang David. So ya, seperti biasa, Bang David sudah ada di depan, sudah bisa dilihat di layar. Seperti biasa, sebelum masuk, saya akan menampilkan beberapa kompilasi, satu kompilasi dari beberapa klip dari channel Bang David. Jadi mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan Bang David sebelumnya, mungkin bisa mengenal secara singkat kira-kira Bang David ini seperti apa channelnya, seperti biasanya begitu. Oke, biar tidak panjang-panjang, selamat menyaksikan beberapa klip berikut ini. Mana ya klip? Lurus, jangan ke ini, ke arah dia. Nah, itu tuh lurus. Nah. 1, 2, so you can get that. Aduh, sialan yang tangkis. Eh, kena. Sialan, Pak. Eh, kena. Kampret. Di PA ada gua klip nih, gua klip ah. Mati lagi. Maaf Bowser, aduh. Enggak, lu masih hidup. Waduh. Ayo. Enggak ada pindah mau sih, nyemplung di Blue Ocean. Mati.
Oke, sudah selesai menampilkan beberapa klip dari channel Bang David atau Bahamudlo 888. Sebentar ya. Baik, sebelum masuk ke segmen selanjutnya, kayaknya aku sebaiknya ada saran dari kritik saran dari gestar minggu lalu, di mana sebaiknya saya mungkin menjelaskan sedikit kira-kira ini siapa, itu siapa. Jadi Bang David ini merupakan salah seorang streamer yang sebenarnya lebih dikenal dengan streamer Fall Guys. Kalau banyak yang mengetahui, karena mostly stream yang di Twitch itu Fall Guys. Kemudian game-game jadul, retro-retro. Kemudian di YouTube juga Bang David adalah seorang streamer dan mostly sepertinya lebih fokus ke FFBE. Begitu. Tapi mungkin untuk lebih lanjutnya nanti bisa kita tanya-tanya lebih lanjut lagi ya. BTW, sebelum masuk mau menyapa-nyapa juga. Tadi ada beberapa lagi yang belum tersapa. Ada Rikeh, kemudian ada Sesat Abis, ada Alex, kemudian ada Nox Kerzlo. Itu saja. Mau mengingatkan juga bagi para penonton dan para pendengar. Sekali lagi, kalau ingin bertanya silakan gunakan channel poinnya 99 via teks di chat room atau 369 kalau mau ngobrol langsung dengan Bang David via audio. Kemudian kalau misalnya mau request lagu juga silakan gunakan channel poinnya 189 saja via channel point dan asalkan lagunya ada di Spotify. Itu saja sepertinya. Kita masuk kalau begitu ke segmen pertama, Get to Know More About Bahamut Lord 888. Oke, kita masuk. Sebentar. Sebelum kita masuk, mau menyampaikan dulu. Seperti biasa, WMR akan dibagi menjadi 3 segmen. Di segmen pertama ada introduction serta sneak peek dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Kemudian ada segmen kedua, nanti stories behind streaming scene-nya. Dan nanti di segmen ketiga ada trivia serta closing mark dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Oke, biar tidak panjang-panjang lagi, kita masuk ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star for tonight, Bahamut Lord 888. Bang David, apakah sudah siap? Sudah, Bang. Diam aja. Baik, Bang David mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Bang David, username-nya, panggilannya, tempat tinggal, lalu umur dan kesibukan sehari-hari kalau mau. Bentar lagi baca dulu. Username apa, dari mana nih? Dari username dulu. Betul. Username-nya sama seperti yang ditulis di Bang Adli di situ ya. Bahamut Lord 888. Terus apa lagi? Panggilannya Bang David biasa dipanggil apa saja kah? Dipanggil apa aja, biasa panggilan nama David atau Bahamut atau apa aja lah, bebas. Oke, berarti ada dua panggilan berarti ya Bang, ada David kemudian ada Bahamut satu lagi ya? Iya. Oke. Ada juga yang panggil Lord lah, apalah, bebas lah. Oke. Umur Bang, mau kasih tahu umur kah? Boleh, nggak apa-apa. Berapakah? Tahun ini apa sekarang? Sekarang sih masih 40. Oh, tahun ini berarti 41 kah artinya? Iya, betul. Oke. Belum sampai di ulang tahun, Bang? Bentar lagi. Bentar bulan lagi. Depan. Oh, Mei. Oke, masih muda. Iya, masih muda saya, Bang Iman. Bukan aku yang bilang ya. Area tempat tinggal boleh kasih tahu juga kah, Bang? Boleh. Tinggal di Bogor. Kalau tidak salah Bang David sering promosi ada toko sesuatu? Oh, kalau promosi boleh nih. Boleh, kenapa tidak? Oh, ya. Makanya nanya dulu yang host dong. Ya biasa kalau tinggal mah tetap di rumah ya, nggak di mana-mana. Betul. Usaha ya, saya usaha kopi ya, kalau mau order silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih, kalau mau cobain boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya gitu aja sih. Oh, tidak dibilang tapi nama usaha kopinya apa, Bang? Siapa tahu ada yang belum tahu. Nama usahanya David Coffee ya. Bisa David di? Coffee. Bisa ditemukan di segala aplikasi, Bang? Bisa. Kalau misalnya mau langsung datang ya silakan cari di Google Map David Coffee yang letaknya di Bogor, bukan yang di Amerika Serikat ya. Dan kalau misalnya mau kontak di Instagram bisa davidcoffee.id.
Okay. Oh. Kita lanjut Bang, kesibukan sehari-hari apakah kira-kira Bang David? Kesibukan sehari-hari streaming, ya bikin pesanan kopi, ngajar di gym. Di mana kah? Terapi, terapiin orang atau ya nge-stream. Oh, ngajar nge-gym ini rutin setiap hari Bang? Nggak setiap hari ya, tergantung ya jadwal saya sih. Kadang-kadang emang punya jadwal sendiri, kadang-kadang backup teman. Ya kalau misalnya lagi sakit ya di backupin sama teman. Oke. Kita lanjut kalau begitu Bang. Arti dari pemilihan nama username Bahamutlo888 apakah? Kenapa pilih nama ini Bang? Kenapa pakai nama itu? Dulu emang kayaknya pas lagi awal-awal zamannya internet nongol, kayaknya orang tuh pakai nama tuh nggak ada yang pakai nama asli. Semuanya waktu zaman saya ya, nggak tahu pada zaman-zaman yang lain. Dulu tuh namanya tuh pada laman tuh keren-keren semua gitu kan namanya. Saya juga lupa lah pada zamannya saya namanya jagoannya apa. Nah saya pilihnya waktu itu Bahamut karena ya saya waktu itu saya masih main Final Fantasy 6 ya, yang sekarang di kalau dulu di Super Nintendo itu namanya masih Final Fantasy 3 dan di dia sebenarnya itu Final Fantasy 6 kan udah di konfirm sama si Square sendiri. Dan itu bentuknya naga, karena saya suka naga. Walaupun saya bukan Shio Naga, tapi saya suka bentuknya naga. Bukan gitu. Shio Naga, baik. Bukan Shio Naga, saya bukan Shio Naga. Saya bukan Shio Naga, tapi saya suka bentuknya naga gitu, keren. Nah, terus Lord-nya itu, sebenarnya dulu pas lagi milih nama Lord, tuh saya nggak tahu artinya Lord loh. Oh, kemudian? Terus, karena saya waktu itu main Ogre Battle itu kelas karakter utama itu namanya Lord. Oh ya udah pakai, saya lagi main Ogre Battle ya pakai namanya satu dari Final Fantasy itu Bahamut, sama lah saya lagi main Ogre Battle itu Lord gitu. Dan saya sendiri sebenarnya nggak tahu lah artinya Lord itu apa. Pas dilihat, oh bisa pemimpin, bisa dewa, bisa apa. Oh artinya kayak gini. Gitu. Betul, itu kan basically kayak Tuhan ya, dewa. Ya justru itu waktu zamannya lagi milih kan saya nggak tahu. Terus Bang David kenapa pilih angka 888? Apakah karena gara-gara di angka Cina itu 8 artinya keberuntungan? Sepertinya gitu, cuman itu nomor handphone saya. Oh. Nomor handphone saya belakang ya. Kan orang kan random number apa-apa segala macam. Ya handphone saya nomor belakangnya bagus 888, kenapa nggak dipakai gitu. Padahal saya lahir bukan tahun 88 loh. Enggak, ini kan tidak menyebar nomor HP ya. Ini kan hanya menggunakan angka 8 di belakang 3 doang ya. 3 dari 12 nomor kan tidak tersebar ya Bang David. Iya. Bang David itu 3 digit terakhir handphone saya. Jadi berapa 12 digit ya. Ya berarti 9 digit depannya silakan ditebak aja. Gitu. Oke, Bang Rapid ini mumpung baru pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari viewer. Bang Rapid, Shio-nya apa, Bang? Pertanyaan dari Nox Kers dulu. Oh, dari Bang Nox. Shio-nya apa? Saya Shio babi. Oh, kan enggak ketahuan dari umurnya. Aku juga babi. Tapi aku 95. Iya kan beda 12 tahun. Hah? Sebentar. Satu putaran itu kan 12 tahun. Aku kan, oh iya, 2840, 2941, oh iya 12 ya. Oh iya, 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 sama babi. Wah, kita sama-sama Shio babi ya. Iya, Shio-nya. Aduh, aku tak tahu. Kemudian ada pertanyaan kedua, Bang David. Ada pertanyaan dari Bang Ichigoman menanyakan game kesukaannya Bang... Apa, Bang? Game kesukaan... Paling nomor satu atau kalau disebutin banyak gitu? Tiga mungkin Bang? Tiga teratas? Tiga teratas. Nomor satu jelas Mega Man. Oh, why? Kan Mega Man ada banyak versi. Apakah segala dari franchise Mega Man Bang David? Pokoknya Mega Man yang mainnya side-scrolling. Ke kiri kanan. Jadi nggak mainnya 3D. Pokoknya yang manapun boleh. Ya kan? Nah, terus
Yang kedua Street Fighter. Oh, SF yang Bang David mainkan tadi yang sampai ngomong kampret itu apakah SF juga? Yang kampret bukan teman saya, yang teman saya ngomong bukan saya, saya ketawa-ketawa. Iya, itu main SF juga kah? Iya, main Street Fighter 6 itu. Oh, apakah Bang David sudah main SF sejak lama sekali kalau begitu? Ya, dari zaman ada di arcade atau di dingdong pas lagi dingdong? Ya. Oh, oke. Okay. Rutin ke sana, Bang? Rutin dulu sih ya, karena kalau zaman dulu kan begini ya. Kita main di konsol sama di arcade itu gambarnya kan jauh ya. Arcade itu jauh lebih bagus gitu dibanding sekarang ya. Kalau sekarang 11-12 lah nggak ada bedanya karena VGA card juga udah bagus kan. Kalau zaman dulu konsol itu gambarnya beneran dalam dulu tuh burik gitu ya. Tapi betul. Di arcade keren banget gitu loh. Pokoknya asli di arcade tuh keren banget. Jadi makanya main Street Fighter-nya di arcade gitu. Walaupun agak-agak yang tempat arcade-nya juga ya cuma 3 tombol, emang sadis sih dikasihnya. Street Fighter itu kan sebenarnya kan 6 tombol kan gamenya kan. Aha. Jadi pukulan lemah sedang kuat, tendangan lemah sedang kuat. Sedangkan kalau di arcade kita dikasihnya apa? Pukulan lemah, tendangan lemah, pukulan sedang. Jadi yang kuat itu nggak ada. Jadi saya tuh dari dulu bingung gimana caranya tuh buat nyengkat supaya orang jatuh tuh nggak ada tombolnya dulu. Tapi bisa tamat. Berarti Bang David kalau ke arcade yang dingdong begitu ada teman main dong? Kesana? Tidak kah? Dulu sih kayaknya nggak ada deh. Jadi sendirian? Kenalnya di sono. Kenalnya di sana ngeliatin orang main, oh begini caranya, begini, gini. Jadi kalau saya nggak tahu, saya nggak main dulu, liatin dulu. Oh, caranya kayak gini. Terus udah gitu kadang-kadang ngedengerin orang. Gitu loh. Okay. Jadi kalau zaman dulu tuh gini loh. Karena, mungkin ya karena zamannya masih miskin informasi. Masih, tidak ada internet gitu. Ataupun pembahasannya tuh kalau di situ tuh, beneran cuman misalnya kita di Arcade Street Fighter nih pasti orang-orangnya yang main dia-dia lagi dan bahasannya tuh itu terus. Betul. Gak ada bahasan lain. Jadi tuh pasti orang yang bergelut di situ terus kan di dalam Street Fighter tuh. Sampai saya tuh baru tahu kalau misalnya bosnya tuh kayak si Vega yang cakar itu ya, itu tuh dia enggak bisa nangkis. Jadi baru tahu tuh pas ada yang bilang di situ, itu tuh enggak bisa nangkis bosnya katanya. Oh gitu. Tapi ngebut banget, susah banget dilawannya gitu. Nah itu pun saya taunya dari orang gitu. Okay. Nah saya suka Street Fighter itu emang dari pertamanya suka gitu ya. Ya dari pertama kali main arcade itu megang itu tegang banget gitu ya. Sampai bisa relax gitu, sampai bisa santai. Dan game pertama yang saya tamatin itu Street Fighter 2 World Warrior. Itu kalau nggak salah mas saya masih umur berapa ya? Oh salah 1 tahun kali ya. Wih. Jadi benar-benar bocah lah ya. Masih kelas 6 SD, kelas 5 apa kelas 6 SD? Kelas 6 deh kayaknya, kelas 6 SD. Kalau nggak salah dulu. Oke. Satu lagi Bang David, ini sudah ada 2 pertanyaan lagi yang menunggu. Dan mungkin ada lagi yang lagi menunggu-nunggu, mumpung cool down. Satu lagi ya, saya pilih RPG sih. Apa saya itu? Pilih JRPG model-model Final Fantasy yang klasik ya. Jadi model-modelnya yang masih sekitar 16 bitan lah ya, 32 bit kayaknya masih kurang kena ya. Saya masih lebih demen JRPG yang masih gambarnya cebol-cebol gitulah, yang jalannya di peta gitu, lebih suka itu dibanding yang kayak sekarang yang open world yang orangnya udah 3D wah banget gitu. Masih lebih demen itu. Oke. Tapi tidak sebut judul tadi ya Bang. Berarti kan basically tadi jawabannya adalah Mega Man, SF, kemudian satu lagi JRPG tapi yang 16 bit atau 32 bit gitu kan? Iya, betul. Oke. Ada 3 pertanyaan Bang David. Sebentar ya. Aku kayaknya mulai dari Jonathan dulu ya. Iya, out of stock. Cooldownnya kalau tidak salah 1 menit per pertanyaan atau berapa ya. Jadi biar tidak, apa sih? Boleh nanya, tapi maksudnya pertanyaannya itu biar kebagian. Sabar.
Aku kayaknya ke Jonathan sebentar ya bang, mumpung Jonathan ini kayaknya bang, jauh bang. Hubungannya bang, ada giveaway kopi gak malam ini? Ada kah? Dipalah sama ponakan ya. Kan bang David apa? Kan bang David sering apa sih, sering promosi kopi ya kemana-mana, kayak ngantar juga dari Bogor kemana-mana. Apakah ada giveaway malam ini? Ini ya pertanyaan dari Jonathan ya, aku menyampaikan saja. Untuk malam ini sih saya sebenarnya nggak persiapin sih, honestly. Tapi ya kalau mau ada juga boleh sih. Oh, kok apakah terpaksa? Ya nggak terpaksa juga, maksudnya ya karena kan emang nggak well prepared buat nge-giveaway kan. Nge-giveaway kan maksudnya kan mesti budgeting cost dulu dong, begini-begini segala macam. Nah sekarang ya karena ditanya gitu ya iyalah nggak apa-apalah. Oke, okay. Jawabannya nggak apa-apa, tapi aku nggak tahu nanti eksekusinya gimana ya. Kita lanjut kalau begitu. Ada 3 pertanyaan lagi Bang David, aku kembali ke yang tadi ya. Bang Deus underscore Belmont menanyakan, game jadul apa yang paling diharapkan dapat versi remaster atau remake? Game jadul? Uh-huh. Yang diharapkan dapat kalau saya mending nggak remake ya, karena pasti bakal beda. Jadi kalau mau remaster nggak apa-apa, jadi bentuknya 3D dan ceritanya sama persis dibanding remake. Kalau remake itu mostly ceritanya itu ganti. Oh. Itu kan rata-rata kalau remake itu ceritanya beda. Uh-huh. Ya, Final Fantasy 7 ceritanya beda. Resident Evil juga beda. Jadi kalau mau remaster gitu ya, game jadul, uh-huh, yang jelas yang saya suka nomor satu ya jelas Mega Man. Oke, okay. Tapi masih dalam bentuk format yang side scrolling seperti yang Bang David main kan? Oh jelas. Kalau misalnya udah 3D, maksudnya kalau 3D poligonnya nggak apa-apa, tapi mainnya tetap side scrolling gitu loh. Kalau misalnya mainnya jadi 3D, jadi apa ya, model shooter kayak Gundam gitu ataupun kayak hack and slash gitu, better nggak main sih. Oh, oke. Okay. Bang David ini dari tadi ngomongnya banyak teknikal, punya banyak pengetahuan ya di bidang game-game ini. Teknikal maksudnya apa nih? Kayak polygon, side scrolling, platformer, shooting, Gundam, arcade, dingdong. Berarti Bang David punya banyak ilmu di sini. Aku kayak thumbs up gitu loh, kayak bagus. Ya karena ya pas yang seumuran saya kurang lebih ngomongnya sama sih, model-model begitu. Ya mereka pun pasti ngerti lah model, ya kalau saya scrolling pasti cuma ke kiri kanan, nggak bakal ke depan belakang gitu loh. Ya kan? Kecuali ya kalau misalnya udah 3D polygon gitu kan. Ya contoh kayak FF7 remake ya, bukan nggak bisa main ya, karena saya kan ya ibaratnya salah satu orang yang motion sickness juga gitu loh. Kalau misalnya goncangannya terlalu kenceng gitu, kameranya sampai goyang-goyang, itu mual maininnya. Bener-bener enek gitu, bisa-bisa nggak main. Itu saya pernah mainin model adventure-nya Mortal Kombat 11 ya waktu itu. Main, jadi kan itu kan game fighting, tapi di dalamnya itu ada semacam adventure nih gitu, kita buat dapetin kostum-kostumnya, nganlok apa segala macam, saya mainin sempat waktu itu main tuh sampai enek mau muntah itu gara-gara ya kayak gitu. Jadi kita kalau lompat ini kena ini jegir goyang gitu kameranya, walaupun itu dia nggak first person ya, dia third person, tapi tempat-tempatnya gelap, kameranya tuh angle-nya nggak enak, saya tuh nggak bisa. Makanya kadang-kadang kan kayak nonton Jonathan nih lagi main Final Fantasy masih bisa nonton, tapi kalau dia lagi main CS atau dia main apa yang first person gitu, usir, nggak bisa lihat aja udah enak duluan. Pusing ya bang ya? Wah itu luar biasa pusingnya. Kalau dia kan dia menikmati begitu sambil dia ngobrol sama teman-temannya, saya nggak bisa nonton. Maaf ya, nggak bisa nonton, saya bilang mau gimana lagi? Ya okay. Emang keterbatasan saya seperti itu. Oke, ini dikomentari bang oleh viewer Alex mengomentari, jelas dia paham teknis grafis dan lain-lain dan perkembangannya. Mengamati itu detail.
timpal Alex. Kita lanjut kalau begitu Bang David, ada pertanyaan selanjutnya dari Nox Kersdlo. Asal usul kata Abu Get dari mana Bang? Kan aslinya nama jurusnya bukan Abu Get. Ini saya nggak tahu justru. Nggak tahu itu disebut Abu Get itu kan orang-orang. Saya jujur sih, kalau di Bogor itu nggak ada yang ngomong Abu Get. Itu apa? Tapi itu tuh sebenarnya kan jurusnya Ryu ngeluarin fireball itu kan Hadouken kan harusnya kan. Ken itu kan apa, tinju atau jurus ya? Apa? Ya fist lah, ya fist lah sebenarnya. Jadi kayak semacam ilmu gitu kan. Aha. Pukulan ya kalau bahasa Indonesia kan pukul sama pukulan tuh beda ya. Iya. Yeah. Jadi ya pukulan tuh udah semacam kayak fist gitu. Hado itu kan dia kan dari gelombang ya. Hado itu kan gelombang. Jadi sebenarnya kan apa ya? Wave fist ya sebenarnya ya. Atau gelombang pukul begitu kah terjemahannya? Iya, itu emang itu seharusnya itu apa namanya, tinju gelombang ya, ya wave fist. Aduh, gue lupa apa yang di Final Fantasy mereka sebutnya apa ya? Lupa, pokoknya kayak gitulah. Nah itu tapi kan ngomongnya itu harusnya kan Hadouken. Cuman karena sound chip zaman dulu itu masih zaman jadul itu, cuman kedengaran tuh mungkin gitu. Nah jadi orang-orang tuh mengasumsikan itu, sebagian tuh menyebutnya itu sebagai Abu Get. Jadi kan kalau misalnya Abu Get itu kan lambangnya dia kan tembakannya Ryu itu, fireballnya Ryu itu. Abu Get itu kan ada Abu Get Cup ya dulu di Indonesia nih, jadi ada beberapa yang bikin gitu, tapi sekarang udah nggak ada, setahu saya udah bangkrut, jadi ngerjain udah nggak ada. Turnamen Street Fighter sih dulu namanya Abu Get Club, Abu Get Cup. Oh. Itu. Jadi itu sebenarnya Hadouken sebenarnya, tapi orang sini sebutnya Abu Get. Saya juga nggak tahu tuh nama Abu Get dari mana, tapi gambarnya Hadouken saya pasti mengasumsikan itu dia Miss apa? Miss Hurt. Salah denger. Iya, Miss Hurt, karena sound chip yang zaman dulu tuh benar-benar emang nggak jelas gitu. Oke. Ini btw kalau misalnya Bang David mau baca komentar di Twitch atau di YouTube, boleh ya Bang? Siapa tuh ada yang berkaitan dengan yang lagi diobrolkan. Tuh kan kata Bang Nos juga ya dulu katanya suara dingdongnya sember Bang. Iya, jelas sember karena sound chipnya zaman dulu itu kan nggak sebagus sekarang. Jadi yang namanya juga keterbatasan teknologi gitu loh. Terus ya kalau saya sih dulu ngomongnya apa di Bogor ya? Abu Ken gitu. Kennya kedengeran kok. Oke, beda mesin, beda sound. Kita lanjut kalau begitu Bang David. Ada pertanyaan dari segi 7. Who is Bang David favorite character di Final Fantasy? Final Fantasy, kalau semua seri Final Fantasy ya? Mm-hmm. Iya, kalau semuanya kayaknya kah? Jadi Final Fantasy. Saya lebih pilih ke si Sabine Figaro dari Final Fantasy 6. Kalau Bang David boleh memberikan gambaran itu siapa? Bagi orang yang tidak tahu, Final Fantasy 6 itu, jadi si Sabine Figaro itu dia kan saudara kembar sama si Edgar Figaro. Figaro brother kan kalau misalnya di Final Fantasy 6. Jadi kakak beradik gitu kan. Nah, itu pertama ya, dia bentuknya muscle man gitu lah. Zaman dulu kan saya suka yang bentuknya begitu-begitu, walaupun sekarang juga enggak muscle-muscle banget. Terus dia tuh lebih ke orang yang free man gitu. Jadi dia tuh enggak mau keterikatan dengan jadi gini, si Edgar itu pilih jalan jadi raja, si Sabine itu pilih jalan itu untuk jadi petualang. Jadi karena throne raja itu, jadi raja itu cuma diturunin ke satu anak kan. Nah
itu karena dia saudara kembar, ujung-ujungnya dikasihnya ke si Edgar. Nah, si Sabine tuh lebih freedom gitu loh. Dan itu tuh karakternya tuh kuat banget gitu. Kalau misalnya main di Final Fantasy 6 tuh kuat banget. Jadi dia tuh base-nya tuh bisa dari attack, bisa dari magic. Gitu. Kenapa saya suka. Dan ya, dan semuanya paling, kalau buat saya sih, mostly paling kuat. Dan buat saya bisa gitu. Saya bisa mainin. Karena saya pemain game fighting otomatis. Jadi pas lagi zaman Final Fantasy 6 itu, ternyata saya nonton-nonton di YouTube gitu ya, ataupun dari video orang gitu yang ngebahas Final Fantasy 6, itu tuh rata-rata orang pemain JRPG itu nggak bisa main game fighting. Jadi mereka tuh nggak bisa masukin jurusnya Sabine. Jadi Sabine itu mencet jurusnya tuh kayak main game, kayak kita main game fighting. Jadi harus di setengah lingkaran, diputer joysticknya apa segala macam. Saya tuh nggak pernah fail sama sekali. Dan mereka tuh nggak bisa. Karena mostly, to be honest ya, jujur ya, kalau orang yang biasanya main game RPG, mereka tuh nggak bisa main game lain. Main action nggak bisa, main game fighting nggak bisa, mereka pusing. Karena mereka cuma demen grinding yang mencet doang, demen ceritanya selesai. Sesuai Bang David ini ya, sesuai dengan julukan yang dikasih orang-orang di awal tadi, pro player ini itu. Oke. Pro player gimana? Saya enggak lah, saya enggak. Jadi ya enggak tergolong pro lah. Kalau pro itu udah beda lah kelasnya. Jadi orang yang mendedikasikan waktunya untuk game itu baru saya sebut itu profesional kali ya. Tapi kalau saya bilang pro, saya enggak ngerasa pro, tapi saya itu lebih bilang saya itu menyukai game ini gitu loh. Saya tuh mau mempelajari ini lebih dalam. Sedikit lebih dalam lah. Beda kalau misalnya pro itu kan sampai contoh, kalau mungkin kalau misalnya game-game MOBA apa sekarang yang kayak sekarang itu saya kurang tahu ya kalau misalnya kayak itu. Tapi kalau misalnya zamannya pixel yang masih zamannya 32 bit ke bawah lah, masih katakanlah yang masih 16 bit gitu ya. Mereka tuh sampai bisa nge-exploit apa ya? Semacam pixel-pixelnya gitulah, nggak ngerti lah, pokoknya bisa seperti itu mereka beneran pro player gitu loh. Jadi bener-bener mendedikasikan, contoh kayak speedrunner gitu, mereka tuh bener-bener make glitch demi mempercepat gamenya gitu loh. Kalau saya nggak suka kayak gitu, kayaknya nggak fair gitu, mendingan dilawan biasa. Karena nggak gimana ya, kurang, walaupun cepat tapi kurang menantang gitu. Saya lebih suka yang model-model perfect run dibanding yang speedrun. Oke, sebenarnya tadi di awal ada beberapa yang panggil pro player ini loh, kayak misalnya tadi Nox bilang Bang David pro player Street Fighter, kemudian Sgi bilang Bang Bahamut pro FG, Fall Guys, Alox R juga tadi bilang pro FG, Mega Man dan Puzzle Bobble. Terus di bawah di komentar ini expertise, dia tuh ahli tendangannya, bayangannya Robert aja KOF yang 98, 99, 2000 susah eksekusi maju mundur, tendangan dia smooth. Oh gitu. Bukan aku yang bilang ya Bang, ini penonton Bang David yang bilang. Kalau buat saya itu nggak susah. Kalau buat saya nggak susah sebenarnya. Karena jadi gini sebenarnya, kenapa saya bisa ngeeksekusi itu sebenarnya, kalau misalnya Anda pernah lihat saya megang megang joystick alias gamepad. Bukan rakit ya, gamepad. Kalau saya itu megangnya tuh jari, 4 jari di atas, jempol tuh 2 di bawah. Hah, jadi gimana? Kenapa bisa kayak begitu? 4 jari itu di atas? Jempolnya yang di bawah. Jadi itu kejadian begitu karena kenapa pas lagi zaman Sega Mega Drive itu bahan joysticknya begini kah? Joysticknya itu tuh jadi kelihatan kah Bang David kalau aku on cam sekarang? Bukan, jempolnya di bawah. Di bawah jempolnya itu? Jempolnya di bawah, 4 jarinya itu di atas. Begini. Nah, iya begitu. Hah? Why? Kok gini? Iya, begitu betul. Jadi waktu gini, waktu dulu pas saya kecil,
itu pas lagi main zamannya Sega Genesis itu kayaknya bahannya dia tuh tajam atau gimana ya, tombol-tombolnya itu segala macam. Saya kan masih kecil, kalau nggak salah pas berapa ya, masih SD. Nah itu tuh sampai berdarah, jadi apa namanya, kegesek-gesek sama joysticknya itu, gamepadnya itu sampai berdarah, sampai benar-benar luka gitu, sampai benar-benar kayak jari itu luka-luka gitu, sampai kayak busuk gitu ya, sampai kering, sampai benanah gitu. Nah itu kan jempol saya dua-duanya begitu, jadi namanya bocah ya, gimana pun caranya, yang penting pengen main, ya udah tangannya dibalik aman. Nah jadi orang kalau mencet segala arah segala macam ataupun pencet tombolnya gimana ya, misalnya gini deh, kan kalau orang pakai jempol kalau tombolnya PlayStation ya, kotak segitiga silang bulat, mereka itu susah kan mencetnya, pencet segitiga dan silang, mereka pakai jempol pasti empat tombolnya kepencet, bener nggak? Kalau pakai jempol, empat tombolnya kepencet. Mungkin. Karena pencet yang atas sama yang bawah, pasti kan pencetnya kan segitiga sama silang. Dan kotak sama bulatnya otomatis kepencet. Karena kan itu tombolnya di atas bawah. Iya. Posisinya atas dan bawah. Nah, kalau saya bisa mencet begitu. Karena kan jarinya empat di situ. Oh, tidak konvensional sekali ya. Aku tidak terbayang bisa begitu. Nah makanya kan kalau orang combo Tekken begini, pakai jempol begini, pencet lagi apa namanya, Tekken mereka sebutnya berapa ya, aduh lupa deh, 1, 2, 3, 4 nya gimana ya, 1, 2, 3, lupa deh Tekken mereka sebutnya gimana, pokoknya pencet yang segitiga sama silang tuh saya gampang, pencet 3 gimana pun gampang, jadi nggak pusing, sampai pencet LR pun itu sampai ke jari apa ya, kelingking sama jari manis pun main itu ke atas kan, ada shoulder buttonnya kan gitu. Jadi kenapa mengeksekusikan gerakan yang susah segimana pun tetap bisa, mau tombolnya dipencet gimana pun tetap bisa gitu loh. Itu okay. Kenapa sih kita atas, lanjut tiga oh. Atau Y ya gimana sih si ini? Si okay. Si Leci bilang apa itu? Kalau stick PS atau stick Microsoft atas gitu segitiga atau Y, saya aman, jarang sembarangan kepencet. Beda kalau smartphone ngetik pakai 1-2 jari, susah pakai jempol jarang. Jempol? Jempol ngetik di smartphone? Begitu kan maksudnya? Why? Oh, aman. Oke, okay. Kita lanjut kalau begitu Bang David. Oke. Okay. BTW ini Bang Deus tidak ada batasan berapa kali nanya, tapi Bang Deus ini mengirimkan sesuatu. Aku bacakan saja ya Bang David, ini bukan pertanyaan. Menurutku ya. Sesuai kata Segata Sanshiro ya Bang, Yubi ga ore lumade, main sampai jarimu rusak. Tapi itu aku yakin bukan pertanyaan ya. Oh, itu apa, pernyataan doang. Iya, pernyataan. Jadi, doang. Iya susah ya, karena kan namanya waktu bocah ya, gue pokoknya pengen main, gimana pun gue pengen tamatin, karena waktu gue main cuman segini, ya udah gitu. Awalnya tuh nggak jempol di bawah, joystick itu di lantai, saya mainin gitu sambil gerakin pakai ini, susah gitu kan pertama-tama gitu, mencetnya gimana bingung, lama-lama biasa. Nah terus udah gitu, namanya anak-anak ya kan takut dimarahin kan kalau sampai joystick sampai apa jempol sampai berdarah begitu kan. Mm-hmm. Nah jadi kalau orang tua nanyain begini ya, jempolnya disembunyiin di bawah, jadi nggak dimana. Jadi kalau ada orang tua tuh nggak boleh ketahuan jempolnya, karena jempol saya tuh berdarah, udah menanah begitu sebenarnya. Udah kering nanahnya. Oke, kita lanjut Bang David. Gitu. Ya. Ada pertanyaan dari Alo XR tadi. Apa aja video game adaptasi favorit? 2 biji aja. Bisa berupa TV series, movie animated, mau retro boleh, modern boleh. Maksudnya apa ya? Video game yang diadaptasi dari kayak film atau animasi atau film anime begitu. Terbayangkah Bang David? Enggak. Kayak apa ya yang akhir-akhir ini banyak diadaptasi ya? Bukan kebalik. Hah? Bukan kebalik? Video game
film yang diadaptasi menjadi video game begitu kah? Atau video game diadaptasi menjadi film? Kembali. Dari game ke TV series, oh, atau movie. Mau maksudnya yang pertamanya dari game dulu. Oh, kayak Fallout sekarang kayaknya yang lagi hype, Bang. Dari maksudnya dia yang saya suka itu maksudnya yang jadi itu susah sih. Karena gini, kalau misalnya mulai dari game dulu, jadi bayangan kita, imajinasi kita itu tuh game yang kita udah tahu detailnya dan segala macam, pas kita nonton movie-nya otomatis tuh pasti kecewa karena tidak sesuai dengan bayangan kita. Selalu mau nonton apapun pasti begitu. Jadi contoh zamannya Street Fighter the movie yang jagoannya Van Damme ya. Pertama kayaknya waduh, Street Fighter baru pernah nih jadi film. Pas ditonton kok Ryu kayak gini ya. Terus nggak sesuai bayangan kita kan, karena yang saya tahu Ryu nggak begitu gitu kan, yang kita mainin di arcade gitu, di gamenya gitu. Terus kayak misalnya kedua apalagi ya misalnya Tekken lah jadi film juga gitu, ataupun yang paling parah sih King of Fighter ya, itu sih parah banget. Tapi kalau misalnya cari yang dua teratas, apa ya, kalau dari game ke film atau ke media ya, film animasi, tapi mulai dari game dulu. Betul, karena susah nyarinya, hampir nggak ada sih. Di komentar itu sebenarnya ada tiga, ada dua bang, tiga malah itu disebutin. Randy 1287 bilang mungkin kayak Sonic, si Alex bilang kayak Fallout, dan Randy bilang lagi mending animated kayak Mario baru bagus. Kalau Mario bagus ya, benar-benar kalau Mario bagus. Baru ngomong Mario ya Mario oke lah, karena gini loh, kalau Mario itu yang nonton saya ataupun yang benar-benar kita ngerti dan mainin Mario-nya banyak, ya, itu kita bisa ketawa-ketawa dan itu nggak tahan, itu lucu banget. Dan itu jokes-nya tuh benar-benar jokes bapak-bapak yang benar-benar udah mesti mainin Mario Bros. Semua, hampir, maksudnya almost series lah, kita paham gitu. Walaupun misalnya nggak tamat ataupun gimana, tapi Mario sih bagus. Animated boleh lah kalau Mario disebutin. Kalau misalnya kayak apa lagi nih? Itu Uncle Setsu bilang cyberpunk anime. Cyberpunk saya nggak main, jadi nggak bisa ngomong. Oh, oke. Okay. Kalau misalnya terkata si Rexy, KOF, DOA, Street Fighter, Double Dragon, juaranya kalau hancur, iya bener hancur. Tapi ya nggak Mario yang 90-an, betul kata Mario 90-an mah parah. Jelek. Terus apalagi ya dari kedua kan? Betul. Kalau Sonic sebenarnya saya tuh membayangkan itu tuh bukan game. Jadi saya bisa nonton. Kalau misalnya saya bilangin game, Sonic jelek. Sonic jelek. Itu jelek. Jadi saya tuh selalu memisahkan, saya tuh nggak pernah main Sonic. Saya tuh lagi nonton Sonic. Itu bisa bilang itu filmnya bagus. Tapi kalau saya player Sonic, saya udah tamatin Sonic ini itu, saya ke situ beda jauh. Oke. Okay. Ini sebenarnya tadi di itu bagus. Oke. Okay. Gitu loh. Kebayangkan? Kebayang. Jadi kalau saya mesti ngerilis, oh saya tuh anggap jangan pernah main gamenya. Nah kalau Mario kebalik. Jadi karena jokesnya mereka itu dari game semua. Oke. Okay. Satu lagi nggak tahu deleksi, mesti ada ini. Cuman saya nggak kepikir. Kayaknya kalau nggak kepikiran nggak apa-apa bang. Kan udah dijelasin juga. Ini Uncle Setsu sebenarnya tadi baru nimbrung. Apaan game cuma tahan tombol kanan doang? Sonic, Mario aja masih ada tombol lompat dan tembak. Tadi sebenarnya dikomentari juga oleh Mas Nebon. Adaptasi film dari game buatan barat sana rada aneh. Berarti sebenernya untuk iya, yang adaptasi sebenernya beginian iya, mostly dari orang barat aneh. Oke, yang kedua saya sebut deh Final Fantasy 7 Advent Children Complete. Ya, itu bagus. Ada remake. Jadi dia kan dari game dulu kan. Jadi dari game Final Fantasy 7
dia tuh bukan diadaptasi, tapi cerita lanjutannya tuh ada di movie. Tapi kan asalnya dari game. Nah, tapi yang Advent Children Complete ya, yang Advent Children biasa, jujur nggak ngerti ceritanya, nggak kayak main RPG. Gitu. Oke. Ya udah, kejawab kan? Jadi dua kan, satu Mario, kedua FF7 Advent Children Complete. Oke, kita lanjut kalau begitu Bang. Ada pertanyaan selanjutnya dari Deus_Belmont. Pernah mengalami adapter saga atau SNES meleleh? Hah, apa? Pernah mengalami adapter saga atau SNES meleleh? Oh, enggak. Karena udah dibilangin. Jadi, pas beli pas beli konsolnya itu yang jualnya udah bilang, jangan pernah taruh di lantai. Kalau ditaruh di lantai itu bakal meleleh. Gitu. Udah terjawab. Oke, mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Oh, ada aman. Komentar ini. Rocu Pacu mengomentari faktor grounding mungkin ya. Apakah ada hubungannya Bang David? Kayaknya iya deh. Soalnya saya enggak emang bukan sarjana elektro juga. Cuman pokoknya kan dia kan menghasilkan panas. Jadi panas ditimpa langsung grounding itu dingin kan ya meleleh lama-lama. Soalnya yang dibilang Bang Deus ya kejadian di teman-teman saya juga soalnya. Oke. Kalau saya dulu adaptor SNES meleleh akibat Tower of Magic FF6. I have no idea, really. I have no idea. Aku pertama kali aku memegang yang namanya konsol itu PS1, itu pun di tahun 2005 atau 4 kayaknya. Di saat-saat SD kelas 5, kelas 4. Sejak itu belum lagi. Konsol klasik enggak ada aktif coolingnya, kayak FN juga sih. Beda 12 tahun Bang Adli, ya wajar kalau PS1, PS2 kalau pertama kali megang. Betul. Iya. Oke, mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer, dan sekali lagi kalau misalnya mau bertanya silakan gunakan channel point seperti pernah biasa biar nanti bisa ditanyakan. Iya, pernah suster, dasar nih suster Rocu Pacu. Pernah Ibu suster. Oke, kita lanjutkan kalau begitu Bang David, umpung belum ada pertanyaan dari viewer. Tapi sebentar, aku sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku ada dua pertanyaan yang sebelum aku lupa. Tapi tidak masuk di list pertanyaan. Bang David, dulu kan pernah bilang kalau dulu itu mantan penyiar RRI ya? Ya ampun, iya betul. Kenapa Bang? Why? Kenapa tidak lanjut Bang? Why? Karena tidak lanjut. Ya karena kan jadi waktu itu ikut temen, terus udah gitu topiknya itu Jepangan. Cuman kayaknya dari RRI-nya memutuskan untuk tidak melanjutkan topik Jepangan. Jadi kita nggak ada. Oh, I see. Kemarin karena soalnya Korea-Koreaan sih, kalah mah Korea-Koreaan marketnya. Bang David kemarin soalnya bilang grogi, ragu begitu. Takut dan kayak nervous gitu. Padahal kan Bang David itu punya pengalaman RRI which is lebih bagus kan dibandingkan aku yang tak punya background apa-apa. Sebenarnya bukan masalah itu ya, karena udah lama aja enggak gitu kan. Sama kayak dulu awal-awal jadi sebelum masuk ke RRI itu kan saya kan jadi ya sama jadi guest star-nya juga kan, maksudnya jadi tamu di situlah. Ya tamu di situ ya sama ditanya juga nggak ngerti mau jawab apa ditanya bingung tiba-tiba kan kalau misalnya di radio itu kan gimana ya karena kan pertanyaan yang mereka tanya itu kita nggak tahu apaan nggak ada skripnya nggak ada apa-apa kita mau jawab apa ya nggak tahu kan jadi asal ditanya apa kadang-kadang kita sendiri juga bingung ya, otomatis pertama kali grogi lama-lama. Pas waktu itu kan temen nawarin kan, lu mau nggak katanya kalau misalnya ikut bareng gua katanya ya udah lama-lama ngikut gitu dan mulai dapat ritmenya lah kalau misalnya kalau siaran tuh seperti apa gitu loh. Kayaknya kalau begitu kita lanjut satu lagi Bang.
Bang David itu kan punya kebiasaan ya yang aku perhatikan selama kita sudah saling mengenal sejak lama sekali. Kenapa suka memberikan julukan kepada setiap streamer? Hah? Enggak tahu. Tapi yang saya berikan julukan tapi emang benar kan? Mungkin. Tapi semacam aku kan dikasih julukan Bang Joger karena aku kan dulu kan sering Just Dance ya. Kemudian aku tidak langganan, jadi aku tidak bisa lanjut. Terus ada juga yang diberikan kayak julukan Wise Man, ada juga yang diberikan julukan Ponakan, ada juga julukan-julukan lain. Why? Kenapa? Apakah itu termasuk I don't know, mungkin cara untuk mengingat seseorang begitu? Biasanya dari first impression sih. Aku impression pertamanya masa di joget? Iya, karena waktu itu kan nggak tahu kan ya, masih Bang Adli. Tiba-tiba ini orang ngapain joget? Waduh, ternyata jago lagi. Terus, oh ya udah jago. Terus gimana ya? Maksudnya gini loh. Mungkin di mata orang dancer ya itu lucu gitu ya, kaku. Tapi di mata kita yang tidak bisa dance gitu loh. Terus udah gitu, walaupun saya bisa bandingin kan, saya kan di gym juga ada kelas dance ya. Mungkin ya si dancer itu jauh lebih jago. Tapi dengan orang yang menikmati game itu dengan Bang Adi joget itu benar-benar kayak benar-benar menikmati lagunya lah atau menikmati gamenya dengan cara berjoget itu beda dengan dancer. Tapi karena passionnya ya lebih passion ya sebutannya passion gaming dance itu kan beda dengan dancer. Nah kalau gaming dance itu kan ya Anda main game, Anda lihat gerakannya seperti apa, ya akhirnya kan ya bisa menguasai itu dan saya lihat wah ya orang hebat amat jogetnya, saya bilang wah ini jadi Bang Joget nih, bagus nih gitu loh. Hebat amat. Baik, terima kasih kalau begitu Bang. Tapi nah, ada tidak sih orang yang setelah Bang David berikan julukan kata Wise Man, terus udah gitu dan saya Sage katanya, karena nyebut SGEE itu kan bingung apaan ya, nyebutnya apa, kata saya Sage, kata saya kan bingung waktu itu. Ada tidak ya yang setelah Bang David berikan julukan kemudian merasa tidak senang, tidak bahagia dengan julukan tersebut, kemudian komplain? Tidak adakah? Oh ada sih. Siapakah? Ada sih. Maksudnya maksudnya gini, kita tuh ngomong dan dia tuh biasa aja gitu kan. Terus maksudnya please tell lah kalau misalnya dia nggak suka gitu loh, ya kan? Tapi dia nggak ngomong. Lama-lama langsung nge-offense. Saya bilang aja ya udah, ya sorry kalau misalnya lu emang ngerasa kesinggung, tertindas ataupun apa ya, ya kesindir lah, ya kan? Ya saya bilang gitu aja. Saya sih nggak ada maksud sama sekali gitu kan. Ada yang kayak gitu. Cuman kalau disebut juga nggak enak lah orangnya. Kayak ngegibahin orang kan, ya udah lewat lah gitu. Okay. Ada aja sih, pasti ada, bukan yang nggak ada. Berarti tidak dipakai lagi julukan tersebut berarti kan Bang? Enggak sih, kan orangnya udah ngomong, dianya ya ibaratnya gini lah. Kalau misalnya orang itu dia nggak nyaman ataupun dia merasa kesindir, terbuli ataupun ya intinya di diri dia nggak enak lah gitu. Ya please tell me gitu ya, karena saya nggak tahu kan, ya, saya bukan dukun gitu. Nah terus kan kayak si Wise Man juga kayaknya kan dia waktu itu dia pernah bilang ya Bang David kayaknya kurang bagus deh kalau misalnya kayak gitu. Ya cara saya ya seperti itu gitu loh kan, ya saya sebenarnya tidak ada maksud untuk menghina dan segala macam. Saya lihat ya sepenglihatan saya ini ya udah. Orangnya saya ajak ngomong begini, orangnya nggak komplain, ya saya anggap ya itu oke okay, gitu loh. Oke. Okay. Oke.
Kita lanjut Bang, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Pertanyaan ketiga dari aku kalau begitu. Sejak kapan benar, Bang David streaming di Twitch? Kemudian kenapa? Kenapa di Twitch? Dan sekarang mulai multi-streaming kan Bang? Dulu kan ganti-ganti ya jadwalnya antara sini dan sana, sini dan sana. Kemudian sekarang kan sudah mulai di dua platform ya sekaligus. Iya, mungkin saya kenal Bang Adi kapan ya, lupa deh. Karena kan jujur saya juga nggak pernah ingat kenal orang itu kapan, tahun keberapa saya nge-stream gitu ya. Pertanyaan aku, Kak, mulai, Bang Rapidnya itu mulai streaming di Twitch kapan Bang? Bukan kenal aku. Kenal aku tuh kayaknya sudah lama seharusnya. Iya Bang. Saya mulai stream kapan pun gak inget Bang Adli. Mesti lihat di Twitch pertama kali nge-streamnya kapan. Kita tuh saling kenalnya 7 Februari tahun lalu Bang. Berarti sudah 14 bulan. Bisa tahu kan? Kan bisa dicek ya, bisa diklik ya. Ya kan saya kan gak tahu. Sekarang gak lagi ngeklik, saya kan lagi di sini. Nah, masalahnya saya gak tahu itu kapan. Ya kan? Detailnya kapan saya nggak inget, makanya kadang-kadang ada affiliate anniversary itu pun saya pun nggak inget, karena saya tipenya orang yang buat saya itu ya bukan sesuatu yang perlu saya inget gitu menurut saya, tapi sebenarnya harus juga sih, tapi buat saya itu gimana? ya saya bingung, makanya mau ditanya mulai kapan. Seingat saya pertengahan 2022. Oh, oke, okay. Mirip-mirip dengan aku kalau begitu. Nah, itu kalau ditanya bulan apa, kapannya, saya pun nggak ingat, mesti lihat di Twitch pertama kali nge-stream itu kapan. Nah, terus udah gitu, nah, kan apalagi nih pertanyaan berikutnya. Kenapa di Twitch, Bang David? Kenapa di Twitch? Karena diajakin teman. Jadi ada teman saya pemain Fall Guys, ya saya dia ngajakin nge-stream. Terus saya bilang, lah gue kan nggak sehebat lu mainnya gitu loh. Kalau dia bisa dibilang pemain Fall Guys Indonesia ya, dengan jumlah crown terbanyak tuh pas saat itu tuh dia. Jadi dia tuh nge-stream. Saya bilang, lah gue bisa apa? Saya bilang, main cuman kayak gini-gini doang, cuman keketawaan, kayak isengin orang doang, nge-stream gitu. Ya nggak apa-apa Fit, mulai dulu aja, katanya begini, kata dia. Asik, mulai main dulu ya Bang? Gini, gitu loh. Gitu, ya, maksudnya gini, awal-awal gimana ya? Mikir gini mau nge-stream. Kok yang kita stream cuman kayak begini? Maksud saya kan karena bayangan saya itu beda gitu. Karena dulu tuh nge-stream itu dengan bikin konten gitu ya. Nah, kalau bikin konten kan, ya kita lewat ini ya udah beres, di skip orang emang mau nontonin gitu kita main gitu, ternyata kan beda ya. Kalau bisa stream itu kan lebih penting itu cara berinteraksi, cara kita komunikasi, cara kita bawainnya, beda dengan konten yang udah ada tinggal dibaca skripnya dan segala macem gitu. Nah bayangan saya detik itu tuh masih mikirin konten, ternyata stream itu beda gitu loh awalnya. Gitu aja sih kenapa milih Twitch. Karena waktu itu saya coba berkembang di Twitch. Dan saya tuh nggak kayak Bang Adli yang tahu detailnya Twitch tuh ujung sampai ujung, kalau streaming tools tuh lebih hebat di Twitch dan segala macam. Nggak, saya jujur nggak tahu sama sekali. Karena pas saya mulai nge-stream itu, saya nge-streamnya pakai PlayStation 4. Tok. Nggak pakai PC, nggak pakai apa-apa. Saya nggak ngerti apa-apa. Sampai akhirnya saya mencet apa-apa orang-orang nggak kelihatan pun saya nggak tahu. Jadi ada kalau di PlayStation tuh, kalau Anda yang nge-stream lewat PlayStation, Anda pasti tahu Anda pencet tombol PS atau pencet tombol share, pencet tombol apa tuh akan masuk ke block screen, jadi di layar itu bakal biru. Nah itulah minusnya PS4. Nah itu pun saya pun nggak pusing gitu. Jadi streaming dengan ala kadarnya kayak begini ya udah, moga-moga orang sukalah kayak gitu. Dan nyamannya ya lumayan ada juga gitu ya, pertamanya emang nggak ada orang juga gitu.
Banyak kan game Sega itu suka ke blok. Ini BTW yang streaming di PS juga ada beberapa, Bang. Contohnya kayak si Siri itu dari PS langsung kan ya. Terus Milky Play juga beberapa kali sering langsung dari PS. Karena jujur sih, kalau PS itu modelnya kan kayak apa ya? Bukan kayak PC ya. Kalau PS itu ibarat kita main game deh. Kalau PS masukin disknya ataupun game digital, pencet mulai kan. Langsung betul. Mulai. Kita, ya kan. Nah kalau PC ini, contohlah kita beli game zaman dulu ya, anggaplah zaman dulu beli disk ya, kita masukin installnya kan ada yang apa yang easy ataupun yang settingan yang low ataupun yang gimana gitu. Kalau PC kan grafiknya bisa disetting apa segala macem. Betul, nah, betul. Ya kan? Jadi ini detailnya kita bisa pilih dan segala macem. Emang lebih powerful PC, udah jelas PC atau laptop lah pokoknya yang berbau PC atau laptop. Tapi kalau PS itu kan tinggal pencet tombol share, udah share. Itu langsung share, langsung naik. Cuman masalahnya satu. Kita cuman setting title. Kalau di PS, cuman setting title, udah gitu sama setting text, udah tinggal start stream. Sisanya yang lainnya nggak bisa kita setting. Gamenya mau apa ataupun maksudnya? Kategori? Iya, gamenya apa, terus udah gitu kita mau nambah apa nggak bisa. Jadi detik itu dulu saya bingung. Ngapain ya? Ya udah buka pakai handphone. Jadi kalau dulu tuh Fall Guys tuh konyol banget. Jadi kalau kita start game itu game-nya tuh pasti games and demo. Games plus demo. Selalu dulu kayak begitu. Jadi kalau kita mulai stream harus pakai handphone kita ketik game-nya, kita ganti dulu. Dulu kan masih belum pakai bot ya. Jadi nggak pakai kayak Nightbot sekarang tinggal pencet pakai komen langsung ganti kan. Nah, itu saya masuk ke menunya ganti kategorinya ini satu-satu. Jadi mencet dulu, cetek, nah udah baru stream Fall Guy. Soalnya kalau enggak pada komplain. Begitu. Oke. Okay. Dulu Bang Andi di YouTube ada yang bilang start streaming dulu yang nonton cuma nol. Wah banget tuh kan. Orang semua orang begitu. Nah, itu dia Bang Atli. Kenapa saya pilih di Twitch? Karena teman saya itu sebenarnya dia punya circle. Jadi circle-nya tuh pemain-pemain Fall Guys. Dan dia tuh mau bantuin saya. Dia bilang mau bantuin saya cepet affiliate. Dulu aja nggak ngerti ya namanya affiliate apaan. Alias intinya kita bisa dapat income lah gitu kan kalau di Twitch. Nah, betul, ya. Ya. Nah, itu kan butuh 50 follower, average viewernya 3, terus sama apa ya, jam tayang ya. Ya. Jam tayang berapa ya, lupa ya, saya nggak ingat. Nah, waktu itu saya nge-stream, itu yang saya susah itu 50 follower, karena circle saya cuma segitu. Oke. Okay. Dan nggak punya circle orang Indo, nggak ngerti gitu, make Twitch kayak apa nggak ngerti. Ibaratnya saya mulai nge-stream dan saya tuh nggak pernah nonton stream orang, kebayang nggak? Iya, kebayang. Kayak basically dorong maju-maju sendiri tapi nggak ngelihat sekitar kan ya? Jadi ini teman saya nge-stream ya. Udah saya tuh mampir ke stream teman saya itu bukan pengen nge-stream, tapi saya tuh pengen main bareng sama dia. Karena cuma pengen main bareng doang. Jadi saya tuh nggak pernah niat nge-stream sama sekali tuh nggak pernah. Nggak pernah niat jadi streamer sama sekali tuh nggak pernah. Terus diajaknya sama dia suruh nge-stream gitu. Buat apa saya bilang gue bego begini gitu kan? Ya maksudnya, nggak apa-apa lah Fit, lu jago kok mainnya. Jago apanya, sama lu jauh begitu, kata gue. Ya gimana? Nah terus udah gitu karena saya circle dia cuma sekitar 30 orangan yang follow tuh cuma itu doang. Jadi untuk majuin follower ke 50 tuh susah. Nah singkat cerita, jadi udah maju berapa bulan, udah mau mendekati 50 follower, average viewer saya berapa tebak Pak Bang Adli? Menurut Bang Adli? Mungkin masih 3 atau mungkin 2 atau 1.
average viewer saya 7,2. Makanya waktu itu average viewer 7,2, tapi follower tuh cuma 33, 34, 35. Nggak maju-maju followernya, itu udah berbulan-bulan tuh begitu modelnya. Nah, teman saya bilang, jadi dia tuh kan dulu nggak ngerti ya namanya rate apaan, segitu. Jadi gini pitketnya, dia itu nge-stream duluan nih. Jadi dia nge-stream dari pagi sampai jam makan siang. Sebelum dia udahan stream, saya nge-stream, kata dia. Saya mulai nih setengah jam sebelumnya, masih mabar dulu 1-2 game. Udah gitu dia rate ke saya. Jadi pada kenal tuh teman-teman dia. Nah, makanya average viewer saya itu udah gede dari awal. Makanya, tapi yang susah tuh followernya nggak maju-maju. Sampai akhirnya tuh kenal-kenal dengan, jadi kenal sama si Bang Awi, si Player 14. Nah, itu kenalin ke streamer-streamer Indo. Dia bilang, "Oh David," katanya, "banyak kok orang pemain apa streamer Indo," katanya, "tapi nggak tahu ya main Fall Guy apa enggak." Nah, sama dia dikenalin lah, apa pas lagi dia nge-stream tuh si Bang Awi nge-stream, dia ID-nya tuh Player 14 ya. Nah, dia tuh pas lagi dia nge-stream, ya datanglah Fahri tuh, Oe Fahri, ya kan. Terus ada si Jordi Ready Start tuh suka mampir ke si Bang Awi juga. Nah, kenalan di situ. Nah, pas mereka nge-stream baru mampir. Nah, di situ tuh saya baru bisa merasakan, oh, jadi streamer tuh kayak begini. Ah, sudah dari segala banyak pengalaman akhirnya baru paham. Udah berbulan-bulan nge-stream loh. Itu tuh berarti, oh, streamer tuh begini, kata saya tuh. Oh, ngajak begini, seru juga ya, kata saya tuh. Jadi tuh dulu tuh nggak stream itu cuman ngomong sama circle-circle orang Hong Kong, sebenarnya pemain Fall Guys Hong Kong, dan mereka tuh ngomong lewat Discord, saya tuh ya gimana ya? Mereka ngomong-ngomong mau ya bahasa Inggris, mau ngomong juga masih agak-agak takut salah gitu ya. Karena mikir saya tuh grammarnya kudu bener. Ternyata mereka pun ngomong enggak gitu kok, enggak langsung bener. Nah, terus udah gitu pas lagi udah hot-hotnya nih mau mendekati 50 follower, average viewer tinggi, udah kalau enggak salah udah 42 deh. Udah 42. Terjadilah yang tidak diinginkan. Apa tuh? Epicnya di band, inget gak zaman itu sama Kominfo? Oh, oke. Kemudian? Nah, kalau udah gitu saya kan nggak bisa main kan? Saya nggak bisa main Fall Guys. Saya main yang lain. Saya main Street Fighter lagi. Terus udah gitu main game-game lain lagi. Nah, mereka tuh nyariin saya dan itu kan ininya turun terus kan? Jadi kan itu average viewer dalam 30 hari itu turun kan jadinya kan? Karena kita kan nggak nge-stream. Betul. Nah, pas mulai lagi udah 3,8 average viewernya. Itu kalau nggak salah berapa hari ya di ban ya, lupa itu. Kalau nggak salah. Iya, di masa-masa PayPal di ban juga. Nah, itu masa-masa itu. Nah, akhirnya dari 42 ke 50 tuh lama tuh, hampir sebulan. Karena saya tuh muter-muter keliling-keliling streamer Indo. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol-ngobrol mereka tuh, "Oh, lu nggak stream? Oh, gua nggak tahu di sini, gua follow." Udah nyampe itu 50. Ya kan? Nyampe 50 baru affiliate tuh ngurus ininya apa segala macem. Nah, pas di situ baru oh ya udah. Nge-stream di Twitch enak nih. Begini. Terus dapatnya berapa? Pengen tahu kan? Pencet. Anjir kecil amat. Bukan 0,1 lagi. 0,00 kata saya. 0,0. Hah? Dapatnya segini? Gila. Sama gue bayar internet mana cukup ya Edan. Gitu. Ada hantu, ada ghost girl walk through. Ya begitu Bang Adri. Ada sampai mana lagi tadi yang perlu dijawab? Udah itu. Ya apa? Mesti saling dukung, nggak teh sesama teman, sesama streamer, betul. Itu saya setuju banget untuk saling support. Jadi please jangan saling menjatuhkan karena disinilah kita bisa bersosialisasi lah ya, ibaratnya sama-sama membangun yang positif lah, karena di luar sono tuh yang negatif tuh banyak. Oke. Gitu. Itu bisa sulit. Kita lanjut Bang, ada dua pertanyaan yang sudah masuk dari tadi banget.
Ada pertanyaan dari Deus Belmont. Bang, menurut abang teman-teman streamer di sini yang pada di komen masing-masing ciri khas gamenya apa yang terlihat di mata Bang David? Wah, ini buat jawabannya panjang. Waduh, banyak banget dong ini mah dong. Mungkin singkat saja bang, mungkin agak 1, 2, atau 3 kata per orang, per teman streamer kalau mau. Iya panjang kali, dari tadi udah 17 orang yang masuk ke stream. Ada Kang Dadang dia kan up terus. Bang Randy kan main sama saya, Koko Randy main sama saya, dan Fall Guys. Sage ya jelas, game-game dia sekarang terakhir-terakhir main Fortnite ya, terus main Final Fantasy sih lagi awal kenal dia masih main Final Fantasy, masih main single player. Ini hantu kocak alias Ghost Girl Waltru. Ini ya namanya hantu gentayangan, dia main horror. Apa Disgaea ya, masalah Disgaea. Disgaea sama kemarin main Super Robot Wars dia. Terus siapa lagi? Siapa lagi Bang Adli? Bang Adli ya jelas lah. Udah ketahuan. Gak usah disebut. Apa? Aku apa? Aku apa, Bang? Game-nya kan? Ya Just Dance lah. Tetap mau mainin game apa juga nih, mata saya tetap Just Dance. Ah, I see. Joget-joget. Tidak. Oh, aku sudah lama tidak. Ya sudah lama tidak, tetap aja kan kesan pertama itu yang saya dapat pasti kan orang-orang pasti begitu kan. Yang orang impress tuh, oh ini orang begini pertamanya gitu kan. Kan kadang-kadang ya, first impression itu kan emang penting banget. Bener gak sih? Betul. Nah karena ya waktu itu kenal sama Adri, oh ya udah lagi nge-stream. Saya lihat kan waktu itu sebelum main Just Dance kan, oh lagi nge-stream nih game apa dia mainin. Kalau gak salah saya pertama kali ngelihat lagi main Stardew Valley deh. Oh, aku tidak ingat lagi. Aku pertama kali ke tempat Bang David itu pas lagi main Fall Guys. Ya, kalau Fall Guys ya emang sering. Karena kalau Fall Guys sih ya gimana ya? Kalau dibilang bosen mah bosen banget sih. Udah bosen akut sebenarnya sih. Cuman ya karena bukan masalah, kalau saya sih bukan masalah gamenya sebenarnya. Ujung-ujungnya ke masalah komunitas ya, teman. Jadi di mana tempat kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa menuangkan ataupun kita apa sebutannya ya, bukan me time ya, bercengkrama bareng-bareng begitu kah maksudnya? Bukan, maksudnya kalau kita aktivitas di luar, contohlah kita kerja, ataupun kita habis balik jalan-jalan lah atau apa, kita kan capek ya, kita kan mau nyari sesuatu yang kita tuh bisa ketawa-ketawa, satu pemikiran ataupun beda pemikiran pun, tapi kita nggak saling debat gitu loh. Ya udahlah kita mau tuangin ini. Ya ujung-ujungnya ketemulah komunitasnya itu di Fall Guys. Dan asalnya sebenarnya saya orang yang tertinggal dari teman-teman saya. Gitu mulai, loh. Mulai lagi. Mulai apa? Mulai merendahkan diri. Lah bener. Saya jadi awalnya, saya emang pemain game fighting kan, awalnya emang udah bosen, ujung-ujungnya diajakin temen main Fall Guys. Dan pertama kali main, ya jelas, jelas bego banget ya, bego banget. Karena kenapa? Saya nggak pernah main game 3D. Game saya hanya seperti yang Anda lihat dari tadi Bang Adi tunjukkan itu, gamenya itu cuma ke kiri kanan, saya scrolling. Nah, terus main game 3D itu tuh sampai diliatin adik saya, diliatin siapa main itu tuh mereka tuh gemes. Itu kamera dimainin lah, itu dilihat ke atas nih dia gimana, nggak ngerti jujur ya, lama-lama ngerti juga gitu kan. Terus sometimes kena objek apa gitu bikin pusing, karena saya emang apa, motion sickness ya, jadi kalau kameranya otomatis ngezoom segala macam itu pusing banget. Dan ternyata Fall Guys itu handicap. Ternyata kalau di PC itu gambarnya nggak blur, jadi nggak pusing. Saya lihat streamingnya si mancing aman. Ternyata kalau di PS itu gambarnya tetap kayak begitu pusing jadinya. Jujur awal-awal pusing main Fall Guys juga. Lama-lama ya biasa.
BTW ini dikomentari oleh LZN at Andy MRB, kiri kanan tembak-tembakan di YouTube, Bang. Oh iya iya. Kenapa kiri kanan tembak-tembakan? Betul, terkait dengan yang tadi yang iya, betul. Saya stalling. Ya karena saya awalnya cuma bisa main begitu, sudah main Fall Guy ya blow-on-nya kira-kira kan. Nah, terus tapi teman-teman saya itu saking bosennya pada main Fall Guy terus, ya udah ikut-ikutan ya. Ya kalah terus, ya susah lah dapat apa namanya, dapat crownnya gitu, nggak pernah menang gitu. Ujung-ujungnya sih ya ketemu temen sih. Oke, kita lanjut kalau begitu, Bang. Ada pertanyaan selanjutnya dari Randy 1287. Nanti Fall Guys masuk Fortnite, apakah mau main juga, Bang David? Bentar. Oke. Okay. Ini kenapa tahunnya hancur ya? Bentar, saya cek dulu. BTW, kalau misalnya mau mengingatkan kembali, kalau mau bertanya, silahkan gunakan channel poinnya di Twitch ya. Karena di YouTube tidak ada opsi serupa. Jadi silahkan gunakan channel poinnya di Twitch, baik via teks 99 via channel poin, atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung dengan Bang David. BTW, kalau ada suara kucing... induknya ya, masuk ya. Lagi ke dalam, kemudian lagi memanggil anak-anaknya. Nah, oke, lanjut. Tadi sampai mana ya, kok potong? Ada pertanyaan dari Randy 1287, Bang David. Nanti Fall Guys masuk Fortnite, apakah mau main juga, Bang David? Fortnite sih udah diinstall, cuma belum dimainin. Jadi kemarin-kemarin kalau misalnya lihat saya main Fortnite, bukan saya yang main, teman saya yang main, saya cuma nonton doang. Hmm? Kapan? Offline, Bang? Ah, offline, enggak, off stream maksudnya teman saya yang main. Kan kalau di PS itu kan kelihatan kan kalau teman itu kan lagi main ya. Nah, kalau misalnya lagi main itu game-nya Fortnite, itu yang main bukan saya, teman saya yang lagi main. Oke. Okay. Gitu loh. Emang mau coba juga sih main Fortnite, nah, tapi pas kemarin lihat dia main, ya lumayan seru juga sih, cuman lihat community-nya lah. Sebenarnya sih intinya gitu. Di komentari Rocu Pacu ini dijokiin. Dijokiin. Mungkin iya sama, karena ID-nya ID saya. Cuman saya enggak. Jadi percuma mau jokiin juga enggak ngerti soalnya. Oke, kita lanjut Bang David. Ada pertanyaan selanjutnya ya. Dari Dadang. Kak David kan nge-stream di YouTube nih. Kira-kira ada enggak saran buat teman-teman yang mau mulai coba di platform tersebut? Asik. Nah ini pertanyaan bagus nih. Jawaban bagusnya? Karena gini, kalau Twitch itu ya sebenarnya kalau mau simple benar di Twitch, nggak salah pilih. Itu di Twitch. Kalau YouTube itu dia tuh lebih kayak kita itu stream jam berapa itu mesti konsisten jam segitu terus untuk mendapatkan viewer ataupun rating dari si YouTube-nya sendiri. Jadi YouTube tuh ada kategori apa ya, semacam kayak AI-nya sendiri gitu, yang menilai kita gitu. Jadi YouTube tuh agak-agak, kalau Twitch itu kan terserah kitanya kan. Kita betul. Mau nge-stream kapan, terus udah gitu kayak Bang Adi nih. Bang Adi kan biasanya kan lembur ya, lemburnya makhluk-makhluk seperti kita gitu ya. Seperti yeah. Orang-orang yang harusnya tidur, Bang Adi kan overnight gitu kan, dari malam sampai pagi. Tapi betul. Kan dari Bang Adi seperti itu kan kebentuk marketnya kurang lebih mungkin kalau kita itu orang-orang udah teler selesai nge-stream, Bang Adi dapet rate-nya lumayan lah begitu. Itu kan market. Tapi dari orang luar, maksudnya orang luar nih, orang-orang Amerika, mungkin mereka kan masih siang. Bisa lihat dia nge-stream gitu kan. Oh, ini orang ngomong apalagi kalau Bang Adli kan mostly speaking English kan, lagi muslim ya. Itu kan dia ada, tapi jujur kalau misalnya untuk streamer it's better to use English karena itu bakal lebih menarik orang, semua orang gitu, bukan cuma orang Indonesia. Tapi kalau misalnya saya lihat di YouTube, mereka tuh pada kaget kalau kita pakai bahasa Inggris. Sebagai Indonesia.
Sebagai orang Indonesia, mereka tuh kaget kita bisa ngomong bahasa Inggris, mereka tuh bakal ngerasa ill-feel. Apalagi saya itu pernah dikomentarin di YouTube tuh begini, waduh, hebat dong di Twitch katanya. Gila, gua mah gak sanggup di Twitch mesti ngomong Inggris katanya. Oh. Gak bisa. Betul. Jadi sebenarnya kan mereka cuma gak tahu, gak usah pakai teks Inggris, tag teks Inggrisnya. Mereka ketik aja Indonesia, itu yang datang orang-orang Indonesia semua kok. Gak mungkin betul. Orang-orang luar juga gitu sebenarnya. Walaupun orang luar, mereka ngomong Inggris, tapi kan kita emang tidak menggunakan Inggris di situ gitu. Ataupun ngomong Inggrisnya belepetan, sebenarnya kan, apa ya, seperti kata toko hijau itu kan, kata mulai aja dulu, ya sebut dulu aja gitu, walaupun amburadul, kan gak ada yang nilai ini kan. Betul-betul. Gitu. Nah, terus begitu kayak Kang Dadang, kalau mau di sebelah itu lebih kayak, ini loh, kalau Twitch itu kan kita enak tinggal stream, selesai gitu. Ya, selesai hari itu ya kita dapat, kalau udah affiliate itu dapat ads-nya seberapa, ataupun dari bits, ataupun dari subscription-nya, segala macam, selesai. Kalau YouTube itu kan, videonya itu kan terpampang abadi kan, nggak hilang gitu kan, nggak kayak Twitch kan. Betul. Nah itu ada performance-nya juga. Kalau misalnya Anda sampai 1000, kalau nggak salah patokannya 1000. Kalau 1000 yang nonton itu dapat lagi sekian. Dapat dari YouTube-nya itu sekian. Kalau nyampe titik tertentu dapat 2000, dapat lagi sekian. Makanya kalau misalnya di YouTube itu, kalau streamer itu yang lebih tetap dari donation sih. Betul. Dari donation. Sama description-nya dia tuh penting banget kalau YouTube. Jadi sebenarnya kita lebih, ibaratnya gimana ya, lebih kayak kita kalau YouTube tuh lebih kita kayak menilai cewek lah, paham gak sih? Jadi enggak. Kita tuh kita perhatikan ujung ininya itu kita mesti paham banget gitu. Jadi description-nya, tag-nya, game-nya, kategorinya, ininya sebelum kita mulai stream ataupun kita kalau nggak salah during stream bisa nggak ya? Bentar, kalau nggak salah bisa deh, during stream juga bisa. Tapi kalau bisa sih pas lagi before nge-streamnya. Itu. Jadi ya kayak menilai cewek, ngerti kan Bang Dadang tuh? Dia ketawa. Ya kita cowok lah, kalau ngomong pasti Anda ngerti lah. Lebih, jadi kita nilai ininya ini. Nah itu tuh YouTube tuh kayak gitu. Jadi kita tuh mesti lebih paham kita mau kejar market yang ini. Ataupun contoh deh paling gampang. Sebenarnya Anda cewek. Masukin nama asli saya di YouTube search. Pasti yang keluar channel saya yang paling atas. Padahal nggak ada tulisan nama saya sama sekali di situ. Benar kan? Oke. Okay. Coba cari search nama asli saya. Itu yang nongol. Padahal nama asli saya tuh ada orang lain lagi pakai nama yang sama dengan saya. Karena nama saya kan pasaran ya. Nama saya pasaran banget. Nah, itu dicari pasti keluar nomor satunya saya. Yang lainnya orang-orang lainnya. Nah itu kan ada caranya. Jadi di YouTube itu benar-benar kita mesti explore dulu semuanya sebelum kita stream. Nanti kalau udah tahu nih channel kita tuh supaya dicarinya gimana, game kita yang kita mainin tuh supaya dicarinya gimana, itu tuh ada caranya semua gitu kan Dadang. Jadi repot. Panjang ini jawabannya dari pertanyaan Dadang. Aku juga iya, banyak bener. Yang pakai nama saya. Pasti repot kalau itu benar. Nah, kayak makanya gini, kalau di Twitch nih saya malas nih, mendingan dulu ya waktu masih nggak dual stream ya enak, aduh malas ke setting, tinggal pencet Twitch-nya, tinggal pencet tombol share dari PS, ya kan, stream selesai langsung mulai. Kalau YouTube pencet begitu udah selesai nih, itu kan masih blank, description-nya masih kosong, apapun masih kosong, mesti kita isi satu-satu kata-kata. Saya tuh nyeting itu tuh bisa sekitar, kalau Fall Guys mungkin udah ada template-nya, tinggal copy paste ya 5 menit selesai. Tapi kalau misalnya game-game lain gitu, game retro atau segala macam, nggak bisa. Nyeting-nyeting gituan tuh udah bisa 15 menit, 20 menit, itu nyeting doang, belum mulai streamnya. Gitu. Ini BTW dikomentari oleh Lezen LZN di YouTube, Bang. YouTube baik suka nyaranin stream orang lain yang main game kesukaan kita. Oke. Terus di komentari Uncle Setsu juga ini BTW tadi selain yang lain. Uncle Setsu, bukan aku bacakan sedikit ya, Bang.
ada komentar di kolom chatroom Twitch. Ada yang tadi menilai cewek, sebagai cewek saya tidak mengerti, saya pun sebagai cowok juga tidak mengerti sejujurnya. Aku juga banyak yang pakai nama saya, walkthrough. Kata Rocu Pacu, kalau nggak salah itu istilahnya search engine optimization. Terus kok gue klik di YouTube pakai muncul hantu cewek begitu. Dikomentari juga oleh Uncle Setsu. Kalau saya biarpun tulisannya Setsu, keluarnya Tetsu. Uncle Tetsu cheesecake. Ah, oke. Okay. Ya begitulah ya. Ada ya? Ya itu. Ya kalau itu enggak, maksudnya itu carinya di mana? Di itu search engine-nya handphone ada ataupun ya autocorrect-nya handphone ada. Tapi kalau misalnya di YouTube channel description-nya diisi sih, harusnya sih nggak mungkin. Kalau nyari Uncle Setsu, keluarnya tetap Uncle Setsu sih. Nggak mungkin nggak. Tapi sejujurnya mengenai search engine akhir-akhir ini kurang bagus sih bang hasilnya. Menurutku ya. Tapi ya udahlah ya, kira-kira begitu. Aku search dadang, keluarkan lagu Sunda. Iya, belahang-belahangan emang agak-agak... Iya, kurang bagus sih, bener-bener. Bener-bener. Kita lanjut bang, ada pertanyaan dari Randy 12. Oh bentar, ada komentar lagi. Iya, kalau streaming YouTube sayang menurut saya kalau nggak pasang thumbnail, deskripsi, tag, hashtag, dan lain-lain. Akhirnya jadi banyak waktu kepake buat siapin streaming. Betul-betul. Kita... Tapi emang harus kalau YouTube. Kalau YouTube emang harus. Iya, aku juga begitu bang. Ya jadi gini, kalau YouTube itu dia tuh gimana ya? Setiap tahun dia tuh melakukan perubahan algoritma si YouTube. Jadi perubahan algoritmanya tuh kita harus tahu. Zaman dulu itu Anda pasti lihat lah. Mungkin teman-teman semua nih lagi di Bang Adi ataupun di stream saya ataupun yang di YouTube-nya Bang Adi, mereka pasti Anda tahu yang di YouTube nih. Pertama kali masalah thumbnail. Jadi kalau ada gambar muka orangnya itu bakal banyak yang nonton, betul. Pas zamannya. Detik ini nggak ngaruh, udah lain, algoritma itu udah tidak berlaku. Kedua, caption. Jadi Anda suka masih ngelihat orang bikin judul di YouTube itu dengan caps lock ujung sampai mata gue bengkak. Kayak gue padahal nggak usah ngelihat kayak gitu kan. Itu sebenarnya buat saya tuh ngeganggu. Itu tuh sangat ngeganggu kalau bikin judul tuh ujung sampai ujung caps lock. Tapi sampai detik ini, contoh lah, yang ya podcast yang terkenal lah di Indonesia lah, you know. Itu judulnya masih pakai caps lock ujung sampai ujung. Sebenarnya udah nggak ngaruh. Algoritma itu udah nggak ngaruh. Kalau zaman dulu, iya. Sampai kalau nggak salah 2019-an masih ngaruh. Sekarang udah nggak ngaruh. Jadi YouTube tuh agak-agak aneh. Jadi kita tuh benar-benar mesti ngerti si YouTube ini lagi arahnya kemana. Kalau tahun ini, pasti teman-teman yang di YouTube itu tahu. Mereka tuh lagi gencar live yang portrait alias kayak YouTube short alias kayak TikTok. Jadi live itu yang berdiri. Ya kan? Betul. Nah, kalau Anda ngikutin dengan itu, berhubung saya nggak bisa ya, bukan nggak mau ngikutin. Saya nge-stream begitu cuma nge-stream FFBE doang. Karena FFBE emang game-nya portrait gitu, bukannya pengennya. Nah, itu Anda lihat di situ, view-nya ataupun penonton kita ataupun engagement-nya lah, itu tinggi. Tinggi banget. Jadi seperti itu saya bilang. Jadi kalau YouTube ya kita harus ngikutin si YouTube tuh maunya seperti apa. Gak bisa kita lawan. Kita lawan ya udah. Ya berlawanan dengan algoritma dia. Ya kita maksudnya untuk mendapatkan viewer baru susah. Kayak betul, gitu. Betul. Kita lanjut bang. Tadi ada pertanyaan dari Randy 1287. Bang ya. David, ada komunitas retro nggak? Boleh gabung nggak? Tinggal ya dek gitu. Oke, untuk dari Koko Randy, makasih Koko Randy ya. Nah, komunitas retro untuk di Bogor, saya ada komunitas retro namanya Korek Bogor. Korek itu kepanjangannya dari komunitas retro dan konsol. Nah, itu isinya rata-rata retro gaming dan segala macam. Dan tahun ini sih belum ada rencana untuk gatheringnya. Karena saya masih sibuk ngurusin nyokap, ya kan, nyokap masih butuh operasi mata, katarak. Jadi untuk tahun ini saya belum tahu kapan, tapi tahun lalu itu dua kali gathering,
sebelumnya lagi 3 kali, sebelumnya lagi 4 kali. Jadi sebenarnya tuh kalau keseringan juga orang bosen, kalau kelamaan juga ya sebenarnya bukan pengen kelamaan, pengen cepet-cepet dari kemarin, cuman sayangnya yang berhalangan. Jadi kalau misal buat teman-teman yang mau kumpul tapi di Bogor ya, di tempat lain, nah itu ada di apa? Disilakan kontak saya untuk kalau mau kumpul dengan komunitas game retro. Thank you ya Koko Randy. Ini Bang David, kalau misalnya mau, tidak mau apa sih, kayak tulis begitu, thank you Koko Randy, tidak mau tulis kah? Detail identitas mungkin kalau ada yang mau menghubungi, atau langsung hubungi ke channel Bang David saja begitu kah? Iya langsung aja. Oke. Langsung aja ke apa, whisper saya, atau saya pasti kalau ikutin sosmed saya pasti saya posting gitu loh, cuman ya kan kalau detik ini belum ada, jadi bingung. Oke, kita lanjut kalau begitu, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Ini pertanyaan terakhir aku, Bang David. What do you usually stream on Twitch? Kemudian apa? Biasanya Bang David stream apa aja kah di Twitch? Kemudian apakah main game single player doang atau juga kebuka untuk game multiplayer? Ya sebenarnya Bang Ali nanya udah tahu jawabannya. Cuman buat ini doang sih, buat bagi-bagi sama teman-teman. Single player main juga, jelas. Kalau untuk multiplayer main juga. Multiplayer kebanyakan main Fall Guys ataupun game yang lain yang bisa mabar. Ya semacam kayak kemarin sempat main Turtle Shredder's Revenge gitu kan. Jadi ya model-model yang itu ke kiri kanan, saya scrolling beaten up gitu lah. Ya gitu. Ya itu ya otomatis kan main bareng kan. Kan itu up to 6 player. Jadi kalau misalnya utama sih jelas Fall Guys. Walaupun sebenarnya bukan masalah gamenya kalau saya, karena community-nya yang benar-benar solid. Itu yang saya suka. Ya, kadang-kadang ya kita capek banget gitu, sebenarnya malas main gitu, cuman kita pengen ngobrol aja. Karena ya seperti kata si Wise Man juga alias Shortbus ID, ya kadang-kadang kita cuma butuh ngobrol gitu loh. Tapi itu ya saya rasakan, kadang-kadang game-nya sih nggak penting. Tapi buat orang kan ada yang, wah main game tuh harus jago begini segala macam, sebenarnya enggak. Mau Anda skill issue pun, kalaupun kita bisa ngobrol-ngobrol juga sebenarnya senang. Itu aja sih. Oke. Kita kalo lanjut kalau begitu. Kalau misal? Iya, kalau misal di YouTube? Ya kalau di YouTube, kalau saya kan saya enggak ini ya, maksudnya enggak seperti si Bang Andi yang selalu tiap hari teken gitu ya, dia attacken, tapi bagus sih, maksudnya solid gitu kan. Nah kalau saya selalu nyari market-market sendiri lagi gitu, apakah saya harus Fall Guys-an terus gitu, harus FFBE-an terus, ternyata FFBE dan Fall Guys itu 1:1 alias balance, sama gitu, sisanya baru game retro, baru game-game lain, random game segala macam, baru di bawahnya begitu sih. Jadi kalau di YouTube ketahuan itunya, kita tuh marketing kita di mana ketahuan, tapi kalau di Twitch saya nggak tahu ya. Kalau itu saya nggak tahu deh. Kalau di YouTube saya bisa, soalnya dia kan ada di YouTube Studio, ada analitiknya bisa dilihat semua. Tapi kalau Twitch kayaknya kita mesti lihat satu-satu deh. Kita streaming kita yang ini gimana gitu. Ah, beda game kira-kira bagaimana efeknya gitu Bang? Iya betul. Marketnya yang mana, ini view-nya berapa ketahuan semua. Kalau di YouTube ketahuan. Oke. Oke, kita lanjut Bang David. Ada pertanyaan dari Randy1287. Bang David, pengen main game JRPG 2D terbaru nggak? Pengen main game JRPG 2D terbaru? Betul. Pengen. Contohnya apakah? Sebenarnya game JRPG itu saya itu suka banget, cuman berhubung mikir kalau apa ya, waktunya juga gitu loh, karena main game RPG itu kan nggak sebentar ya. Nah, kayak saya main Mega Man, sejam dua jam tamat gitu kan. Kalau misalnya main JRPG itu kan minimal itu sekitar 30-40 jam. Betul, pasti lama. Minimal. Kadang-kadang standarnya JRPG itu kalau kita cepet-cepetan ya, itu 50-60 jam.
Kalau kita benar-benar sampai menjiwa itu bisa 80 sampai 100 jam. Ya, waktunya sayang juga sih kadang-kadang mikir, tapi sebenarnya sih bisa aja. Dan kalau dibilang pengen, JRPG terbaru ya jelas kan si Eudin Chronicle kan, yang betul, terbaru itu. Yang baru banget rilis. Ya, cuman pas dilihat reviewnya agak-agak mulai mundur sih, karena masuk ke arah-arah yang itulah. Ya, okay. You know lah pasti kalau misalnya Anda ngikutin berita Euden. Enggak, aku nggak ngikutin, Bang. Arah-arah ke yang itu, LGBT. Oh, oke. Okay. Itu. Jadi yang translatornya itu tuh orang itu gitu loh. Jadi kalau misalnya bahasa Jepangnya apa, di bahasa Inggrisnya ternyata lain. Jadi yang bikin scriptnya itu orangnya gitu. Jadi lebih-lebih ke bahasa begituan gitu. Oke. Okay. I know, Bang. Oke. Okay. Kita lanjut kalau begitu. Aku kocok ya, tahu lah pasti. Oke, okay, kita lanjut kalau begitu. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi dan pertanyaan dari aku sudah habis di segmen pertama. Oke. Okay. Jadi kita setelah ini akan break sebentar. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi di Twitch. Kemudian juga pertanyaan dari aku sudah habis. Setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu sebentar. Sementara break, ada 3 lagu. Ada Sial dari Mahalini, ada Aku Menunggu dari Rosa, dan ada Perih dari Viera. Setelah 3 lagu ini, kita akan lanjutkan ke segmen kedua, masih di bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Bahamut Lord 888. Ada berapa segmen? Dibagi 3. Jadi kalau misalnya nanti mau pipis misalnya, atau mau ke WC, atau mau ngisi minum, kan bisa turun dulu ya, begitu. Asik, saya bisa break dulu. Betul, siapa tahu mau ke WC atau mau kemana-mana. So ya kira-kira boleh begitu. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya, dan mungkin kalau masih ingin bertanya, silahkan gunakan channel poinnya nanti di Twitch 99 via teks di chatroom, atau 369 kalau ingin bertanya via audio. Segmennya banyak untuk Beda Bahamut. Ini BTW Badapit ini mirip dengan bintang tamu sebelumnya. Sebelumnya ada bintang tamu Klitopo. Saat segmen pertamanya itu hampir 2 jam. Panjang sekali jawabannya. Jadi begitu. Dan masih ada 2 segmen lagi. Jadi kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan yang ingin ditanyakan dan belum terjawab selama ini dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Bahamut Lord 888, silahkan tanyakan nanti di segmen kedua, ketiga, dan keempat. Atau bisa sekarang juga ditanyakan, biar nanti tinggal ditanyakan di segmen kedua. Itu saja sepertinya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.